Pemirsa, saat ini kami bersama Kapolres Kota Madya Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Hilman Wijaya, SIK, MA. Kami dapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau untuk menggali bagaimana kondisi Kamtibmas dan bagaimana bentuk pelayanan yang ada di Polres Padang Sidempuan ini, khususnya dalam aspek pelayanan kepada masyarakat. Nanti kita akan mencoba menggali satu persatu inovasi-inovasi apa yang beliau lakukan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Madya Padang Sidempuan. Selamat siang, Pak Hilman. Selamat siang. Pak Hilman, tadi saya sebelum kemari saya lihat ada banyak apa ya referensi-referensi, baik majalah, kemudian ada tabloid, ada buku. Ini dalam rangka apa ini, Pak Hilman? Buat seperti ini, Pak Hilman? Baik, jadi ini salah satu bentuk daripada transparansi kinerja kami, Polres Padang Sidempuan, kepada masyarakat. Kemudian buku ini adalah buku yang berisikan visi dan misi Polres Padang Sidempuan dan bentuk wujud pelayanan kami dalam melaksanakan pemeliharaan Kamtibmas di Kota Padang Sidempuan ini. Jadi program-program kerja apa saja dan apa saja yang kami perbuat di kota ini, kami rangkum dalam buku Padang Sidempuan Bumi Daliana Tolu. Pak Hilman, tentu banyak aspek-aspek edukasi dan sosialisasi yang dimuat dalam berbagai bentuk referensi media yang sudah dihasilkan Polres Sidempuan. Apakah ini hanya untuk menjadi konsumsi internal kepolisian di Polres Sidempuan atau ada programnya untuk kepada masyarakat dalam rangka pencerahan dan edukasi tadi? Baik, buku ini kami buat sebagai bukti akuntabilitas kinerja daripada Polres Padang Sidempuan yang berisikan tentang program-program kerja dan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Polres dalam rangka membangun dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta menjaga dan memelihara Kamtibmas di Kota Padang Sidempuan ini. Dari bentuk-bentuknya berbagai kegiatan dan inovasi yang kami laksanakan, baik itu inovasi dalam kerja rutin, kepolisian, bentuk operasi kepolisian rutin, operasi kepolisian yang memang terpusat, dan juga inovasi di bidang IT yang dilaksanakan oleh Polres Padang Sidempuan yang intinya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di kota ini. Tentu ada outputnya yang kita ingin capai, gitu. Ya. Sejauh ini efektivitas daripada output yang kita hasilkan dari program khususnya untuk sosialisasi ini kepada masyarakat gimana, Pak? Baik, jadi kita menyentuh masyarakat melalui dua aspek, yaitu aspek secara langsung kita turun ke lapangan kepada masyarakat dan aspek sosialisasi melalui media sosial. Karena kami lihat media sosial saat ini sudah membuming di masyarakat dan kita memberikan informasi juga melalui media sosial selain anggota kita turun ke masyarakat. Dan di media sosial ini kita bermain melalui Facebook, Instagram yang paling banyak diminati oleh masyarakat di kota ini. Dan ini juga mendapatkan interaksi dari masyarakat yang cukup positif. Karena masyarakat banyak mendapati informasi dan mengetahui apa saja yang sudah diperbuat oleh Polres Padang Sidempuan ini melalui media sosial. Kemudian masuk kepada persoalan yang paling mendasar di setiap wilayah. Khusus untuk Kota Madya Padang Sidempuan yang menjadi domain wilayah hukum Polres Padang Sidempuan, bisa Bapak Hilman gambarkan sebenarnya bagaimana suasana, apa kondisi Kamtibmas yang ada di Kota Madya Sidempuan? Baik, untuk kondisi Kamtibmas di kota ini dengan jumlah populasi masyarakat yang berjumlah 259.000 masyarakat, untuk tingkat kriminalitas yang paling tinggi adalah masalah penganiayaan dan pencurian, juga narkoba. Kami berupaya melakukan penekanan terhadap tingkat kejahatan ini melalui represif dan preventif serta preemptif. Kami melaksanakan upaya represif, ya,
dengan melaksanakan beberapa program, salah satunya program Sidempuan Bersih Narkoba. Di sini kita melaksanakan penggerebekan dan penangkapan di daerah-daerah yang memang dinyatakan sebagai rawan narkoba. Di sini dapat kita lihat bahwa di awal kita melaksanakan kegiatan program Sidempuan Bersih Narkoba, terjadi perlawanan dari masyarakat. Seperti contoh, anggota pada saat melaksanakan penangkapan di sana, dilindungi tersangka oleh masyarakat dengan melempari batu. Nah, di sini kita lakukan sosialisasi dan juga kegiatan represif, yaitu melaksanakan operasi secara rutin di sana, dan akhirnya masyarakat sadar bahwa yang ditangkap adalah orang-orang yang memang mempunyai keinginan untuk menghancurkan generasi bangsa. Sehingga sekarang masyarakat apabila kita datang ke sana tidak lagi melaksanakan perlawanan terhadap kami. Malah banyak yang memberikan informasi keberadaan daripada para bandar-bandar narkoba yang ada di Kota Padang Sidempuan ini. Demikian juga kegiatan ini kami dukung dengan beberapa satgas. Salah satunya Satgas Babiat yang kita bentuk dari fungsi Reskrim, dan Satgas Timsus. Ya, Timsus ini gabungan dari anggota Reskrim dan anggota narkoba, yang masing-masing satgas ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, dan juga ada Satgas Polan Berani. Fungsi dari mereka masing-masing adalah untuk Babiat ini kita domainkan kepada kegiatan yang menjadi kerawanan di masyarakat. Misalkan masyarakat saat ini merasakan kerawanan terhadap aksi begal, mereka kami khususkan untuk mengungkap pelaku-pelaku begal itu. Sedangkan untuk Timsus sendiri kami bentuk untuk berfungsi sebagai menanggulangi peredaran narkoba yang ada di Kota Padang Sidempuan. Sedangkan untuk Satgas Polan Berani yang diawaki oleh Polwan-Polwan, ini untuk menangani kriminal-kriminal khusus yang kemungkinan diawaki oleh pelakunya perempuan dan juga mungkin laki-laki. Dan Satgas Polan Berani ini kita modali dibekal dengan kemampuan bela diri dan ilmu kebatinan. On-call 24 jam? Mereka melaksanakan tugas sesuai dengan hasil evaluasi gangguan kamtipmas setiap minggunya. Kemudian untuk fungsi preventif dan preemptif, kami melaksanakan patroli dan kegiatan Babin Katipmas. Di sini saya melaksanakan 7 kegiatan wajib Babin Katipmas. Apa saja itu? Ya, pertama mereka harus bisa menjadi pionir kita pelayan masyarakat yang paling depan, kemudian deteksi dini, kemudian problem solving, kemudian juga door to door kepada masyarakat, sehingga keberadaan Babin Katipmas ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di lokasi-lokasi para babit ini ditugaskan. Kemudian juga kami membuat satuan tugas Patmursus yang bertugas melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan, yang semua ini adalah hasil daripada evaluasi gangguan kamtipmas setiap minggunya. Dari sinilah kita membaca tingkat kerawanan yang terjadi dari hasil gangguan kamtipmas.